Ini seperti ganja. Monstera guys. Monstera guys. Monstera. 5.000 aja. 5.000 saja. 5.000 saja. Wah, Kalimantan masih banyak nih. Kalimantan masih banyak. Monstera guys. Monstera guys. Pecinta tanaman hias bisa menghubungi Bang Yosi. Ada yang kecil kan butuh matahari. Kalau diambil dari pohon tuh hidup enggak ya? Yang kayak ganja tuh. Kalau di kota-kota biasanya dijual ini lumayan mahal juga harganya. Kalau di alam kita menemukan pohon yang sangat besar di sini. Ya teman-teman, selamat datang di channel YouTube Heru Biru. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Ini aku lagi di hutan. Hutan Kalimantan. Dan di sini ada satu pohon, ada satu tanaman yang mungkin agak menarik dan teman-teman mungkin belum pernah melihat. Ini pohonnya, ini tanamannya, maksudnya tanamannya seperti mungkin teman-teman bisa atau pernah melihat tanaman ini. Ini seperti ganja. Dan teman-teman yang tahu tentang tanaman ini bisa berikan komentar di kolom komentar. Semoga yang belum tahu menjadi tahu apa sebenarnya tanaman ini. Ini di hutan Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Ini masih banyak pohon-pohon yang sangat besar. Ini mungkin umurnya sekitar ratusan tahun sepertinya, karena dilihat dari batangnya yang ya yang keras. Wih. Dan di sini juga banyak tanaman-tanaman hias karena selalu dijaga dari masyarakat sini. Nanti cari di itu kalau di apa namanya Google apa namanya? Sekarang mau penyarangnya sih. Google. Dia dalam rumah hidup kan sih. Jual warung gitu. Dia itu kan bukan butuh matahari tinggi kan. Kalau diambil dari pohon tuh hidup enggak ya? Yang kayak ganja tuh. Hidup. Tidak ada itunya, tapi biar ya. Oke, sebesar ini. Ah, ini. Oh, ini. Ini rewan. Ini tinggi, tinggi. Bakar, ini sebuah tidak tahu apa. Tidak kebutuhan. Tentu lah, tidak tahu ya, tempat-tempat. Pohon ibong kah kata si Da'ani? Itu udah mati dari kuat. Di rumahku ada kayu nibong ya kakekku. Udah dibikin pedang dia. Dibikin bentuk pedang. Nibong air deh yang panjang 12 meter luasannya. Warna hitam dia. Untuk orang bikin itu sih. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Nibong tuh. Nibong.
kan panjang pohon itu, panjang pohon nibung. Nah, duriknya nih. Ini deh, oh masih muda nih. Masih muda. Si Dani ngetes ini. Ini pantapnya sedikit. Rumahku ada dibikin kakek aku dulu tuh. Berapa 2 meter panjangnya. Ini juga pohonnya lumayan besar juga nih. Ini kurang tahu nama pohonnya pohon apa. Dan di sini lagi ramai. Sebentar lagi akan dilakukan ritual adat. Ini dalam rangka hari jadi Kota Sanggau yang ke-406. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa berikan komentar dan bantu subscribe channel ini agar teman-teman tahu tentang informasi sekitaran Sanggau, khususnya di Kalimantan Barat. Ini juga tanaman hias. Kalau di kota-kota biasanya dijual ini lumayan mahal juga harganya. Kalau apalagi di luar Kalimantan. Kantong semar juga banyak di sini. Ini juga tanaman hias. Yo. Dari nomor 9 itu ada. Dari nomor 9 itu ada.
itu aku udah selesai bintek langsung. Oh, tidak bintek 2 hari jadi tekan.